Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'am. Para pemirsa yang budiman, kita saat ini berada di samping lautan, makhluk di antara makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti kita, kita juga hamba Allah. Tapi yang ingin kita ingatkan kepada diri kita semuanya, adanya lautan mengingatkan kita akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita saksikan lautan dengan keindahannya, mengajarkan kita banyak pelajaran. Salah satunya bagaimana pentingnya memahami tujuan hidup. Banyak mungkin di antara kita kebingungan, untuk apa saya dibangunkan? Untuk apa saya kembali tidur ke pembaringan di atas ranjang? Untuk apa saya bekerja di pagi hari? Allah mengajarkan kita lewat makhluk yang bernama lautan. Dalam surat Al-Ankabut ayat 65, fa'idha rakibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin. Kalau mereka orang-orang musyrik sedang berlayar di atas lautan, Allah mengajarkan kita tentang orang-orang musyrik kalau bermain, bersenda gurau di atas lautan, mereka langsung merasa khawatir. Khawatir tenggelam, khawatir tiba-tiba adanya bahaya, ombak langsung, tsunami dan seterusnya. Langsung kata Allah, kalau mereka itu berlayar, langsung da'awullaha mukhlisina lahuddin. Langsung mengingat Allah, yang diingat pertama kali bukan orang tuanya, bukan anak istrinya, tetapi mereka langsung mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Akan tetapi kata Allah, ketika mereka dikembalikan, diselamatkan oleh Allah ke daratan, kembali mereka melanjutkan kemusyrikannya. Di sini Allah mengajarkan satu di antara ribuan ilmu yang sangat bermanfaat dengan makhluk yang bernama lautan, yaitu ternyata kita diajarkan untuk mengingat Allah kapan saja, di mana saja. Orang, sekafir-kafir orang, ketika dia mendapatkan malapetaka, mara bahaya di atas lautan, langsung yang dia ingat bukan makhluk Allah, tapi dia ingat penciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat ironis, di akhir zaman ini kita saksikan tidak sedikit, bukan orang musyrik, bukan orang kafir, orang Islam dari daratan ingin berlayar, dia menyekutukan Allah. Di atas lautan, dia melupakan Allah. Ketika terjadi malapetaka, mara bahaya, yang diingat bukan Allah. Bahkan ketika dia juga ada yang diselamatkan ke daratan, dia juga lupa kepada Allah, padahal KTP-nya Muslim. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kata laut ini, satu yang ingin kita ambil, bahwa Allah mengajarkan, mestinya orang Islam malu kepada Allah. Orang musyrik saja masih ingat Allah. Mengapa orang yang mengatakan dirinya muslim, dirinya hamba Allah, tapi dia lupa kepada Allah saat senang, saat susah. Semoga kita semuanya Allah masukkan, Allah kelompokkan kepada orang-orang yang ingat kepada Allah, tidak saat di saat susah, tetapi ingat kepada Allah di setiap keadaan. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassallallahu wassallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.